dalam satu tahun dua kali. Biasanya hari apa? Biasanya kita di Maulid bulan. Nabi, sekarang sama bulan Ruahan. Kurang sulam udah turun temurun dari nenek moyang mungkin ya. Jadi kami nerusin kebudayaan. Rangka acara ngatir, istilahnya bagi-bagi berkat. Jadi berkat dari satu warga dan warga yang lainnya dibawa ke masjid. Setelah di masjid, kita berdoa, selesai berdoa, masing-masing membawa berkatnya dengan cara disilang. Tujuan daripada ngatir itu sendiri adalah untuk menjalin tali persaudaraan, kemudian untuk menanamkan bagaimana cara saling menghargai tentang keanekaragaman budaya.